Shalom kembali lagi bersama Voice of Victory dari Gereja Victory Community Church di Surabaya Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama mantan pendeta cilik Hamba Tuhan kecil yang sekarang sudah nggak cilik lagi, sudah nggak kecil lagi Sekarang sudah bertumbuh dewasa yaitu Brother Yeskel Lampah. apa kabar? Baik, puji Tuhan ya. Um, kita akan berbincang-bincang dengan Brother Yeskel Kita akan berbicara tentang generasi di mana pada masa ini generasi Tuhan semakin dipakai Tuhan luar biasa dan anak muda generasi harus menangkap hal ini. Kenapa? Karena kalau tidak menangkap hal ini maka um, semuanya akan berjalan sia-sia ya, brother ya. Brother, saya mau tanya, um, saya melihat sebuah artikel membaca sebuah artikel waktu itu, brother Heskel sedang melayani di Manokwari ya, ya. Um, boleh diceritakan bagaimana kisahnya waktu itu uh, Kita melayani memang waktu di Manokwari Memang fokus saya adalah ke generasi yeah. Jadi ketika saya sudah dari usia yang dari 9 tahun itu Masuk ke Papua Wow 9 saya, tahun 9 ya 9 tahun uh -uh. 9 tahun masuk ke Papua Saya telah berkeliling mungkin hampir seluruh Cuma ada berapa, berapa kabupaten saja yang belum Tapi hampir seluruhnya Hanya beberapa daerah yang belum ya yeah, di Papua wow, Yang belum wow, yeah. Jadi, sudah sampai ke distrik-distrik, sampai ke kampung-kampung. Wow. Itu ya, sudah. Kalau ditanya kepada pedalaman, sudah sampai ke suku-suku yang nggak bisa bahasa Indonesia. Udah oh, <laughs> sampai kepada suku yang gak, yang iya. itu ya suku yang nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, ya sudah. jadi mereka pakai paket-paket bahasa daerah ya, ada translator. Ada gitu ya? translator -nya. Oh wow, iya, iya, iya. Ya, Perjalanan-perjalanan yang dimana dari kita masuki Asmat, dari Asmat sampai naik lewat ikut sungai wow. itu tinggal di kampung-kampung sampai ke Yahukimo itu. itu wow 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 wow, wow. Ha, ha, ha. perjalanan yang lewati buaya lewat itu itu udah udah biasa wow. lah saya suku asmat itu saya mengingatnya waktu iya. pelajaran IPS dulu waktu zaman sekolah <laughs> saya mendengarnya suku asmat yang ada iya, di sana Wah, betul. ini brother sudah sampai, sampai ke di suku sana. asmat wow asmat oh. Yahukimo Marauke Sudah pegunungan bintang Yahukimo uh, Ilani jaya, Wamena sudah semua. Wow, um, boleh diceritakan bagaimana Tuhan menaruh hati kepada Brother Yeskel untuk generasi ini apa yang Tuhan mau sampaikan lewat Brother Yeskel uh, untuk generasi? Jadi ketika saya lihat bahwa ketika waktu itu saya adalah salah satu anak yang artinya dari saya bukan siapa-siapa. Dan hmm. saya bilang saya adalah satu anak yang dibangkitkan Tuhan. Wow. Dan ketika itu, bahwa ketika saya lihat bahwa satu orang kayak saya aja anak kecil yang umur dari umur 8 tahun, 8 tahun ya, hmm. ya bisa jadi berkat bagi ribuan orang, bisa jadi hmm. berkat bagi banyak kota. Dan di situ saya bilang bahwa bukan cuma saya, saya bilang hmm. Hmm. bahwa bukan cuma saya, bahwa saya pun sendiri aja kurang. Yes. yes. Perlu banyak anak-anak muda yang dibangkitkan. Iya betul betul. Karena kalau saya sendiri saya mungkin nggak bisa dijangkau semuanya. Iya iya. Tapi ya, kalau ya. bayangkan kalau ketika ada generasi satu generasi dibangkitkan Tuhan, kegerakan terjadi luar biasa sekali. Iya iya. Ya. Ya, 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 ketika ya. itu hmm. saya pergi ke berbagai daerah dan saya menyaksikan bahwa banyak sekali anak-anak muda yang jatuh di dalam perjinahan, hmm. di dalam kehilangan kekudusan, di mana hmm. banyak sekali yang terikat dengan mabuk, narkoba. Hmm. 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 Sampai pernah waktu saya ada di Wamena, hmm. saya nangis. Okay. Waktu itu saya ketemu dengan wakil bupati, mantan wakil bupati, dan saya sampaikan visi Tuhan bahwa saya ingin melayani ke generasi. Hmm. Dan beliau respon, beliau. Arahkan sekitar 200 sampai 250 anak yang terikat I Oh. Dan waktu itu kita layani. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Anak-anak itu datang ke gereja, waktu itu bukan gereja, aula sorry. Aula, mm -mm, mm -mm. masih bawa ibon. semua hmm. baunya semua ibon dan saya nangis, nangis. Karena lihat anak masih kecil-kecil, rusak semua. nge oh. semua dengan ibon. Itu range usia berapa itu? Aduh, masih SD range SD. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Iya. Usia-usia yang masih 6 tahun, 7 tahun. Yang masih kecil-kecil. Udah... Ibon semua pegang lem, semua pegang... Dan saya nangis. saya Kami melayani dan... Menurut saya adalah... Ketika kita bisa membangkitkan mereka ini... Taburan untuk generasi ini luar biasa. Yeah, 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 saya yeah, pernah yeah, waktu yeah. itu, saya pernah khotbah di pelayanan di Sarmi. Saya melayani ke anak muda saking responnya saya adalah saya pikir kalau kita buat KKR kan terlalu lama mm. prosesnya persiapannya mm. buat acara mesti kontak ini kontak itu akhirnya saya punya ide saya bilang gimana kalau kita pelayanan di sekolah-sekolah wow. saya turun ke sekolah-sekolah saya masuk ke tiap sekolah-sekolah SMK mm. SMA SMP masuk sekolah SD pun kita mm. pelayanan wow. kita mm. masukin kita pelayanan kita melayani kita bagi kesaksian bagi firman tuhan hmm. dan berapa tahun kemudian saya ada di jakarta di sekolah stt hmm. Hmm. Tiba, melayani di sekolah stt tiba-tiba hmm. ada satu anak dari papua hmm. dia bilang kakak masih ingat saya nggak saya bilang aduh adik saya gimana mau ingat ya karena artinya saya ketemu banyak orang ya 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 terus dia bilang sama saya kakak saya ada di sekolah ini jadi hamba Tuhan, karena waktu itu saya hadir di acara kakak. Wow. Dan saya lihat, dengar itu, saya yang getar sendiri. <laughs> wah, ternyata wow. apa yang kita tabur, yeah, 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 yeah. wah tuayannya itu, memang kita nggak lihat sekarang gitu. Kita nggak lihat wow. langsung jadi hamba Tuhan. Tapi ternyata apa yang kita tabur, kerinduan ada di dalam hati mereka. Uh, 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 uh. Sampai banyak sekali ada anak-anak yang bilang, kak gimana sih aku mau jadi kayak kakak. Yeah, 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 <laughs> yeah. Yeah, yeah, yeah. Saya bilang, kalau saya selalu bilang sama mereka kalau jadi kakak ini masih banyak kekurangan tapi hmm, lihat hmm. dari Tuhan Yesus wow, jadi wow. seperti Yesus saya ya, bilang ya, ya, ya. kita um, melihat bahwa generasi ini sangatlah punya potensi yang sangat cukup besar Betul. gitu ketika mereka hidup di dalam kebenaran Firman Tuhan maka mereka akan menjadi dampak yang positif Betul. gitu tetapi kita tahu bahwa Um, iblis ini nggak tinggal yeah. diam akan hal ini. Mereka melihat potensi di dalam so. generasi, maka mereka akan menghancurkan generasi yang ada ya. Jadi seperti hmm. saya ingin satu firman Tuhan katakan bahwa pencuri the thief come only to steal kill and yeah. destroy dan artinya semua setan ini adalah penghancur generasi yeah. yang yeah. membunuh yeah. generasi dengan berbagai macam godaan, macam-macam. Mm -hmm. mm -hmm. Ya yeah. dan Per, melalui pergaulan-pergaulan yang kita bilang pergaulan yang buruk karena kita mm -hmm. jelas mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yeah. Nah, saya sering bagi bagaimana mm -hmm. pergaulan saya pergaulan mereka tanya gimana sih kayak saya bisa jadi sampai sampai hari ini tuh bertahan mm -hmm. karena rata-rata orang wah kalau anak muda mungkin ikut tuhan hari ini besok balik lagi sama yeah, lagi. Yeah, 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 yeah. Saya bilang pergaulan saya adalah dengan hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta hmm. pelayan-pelayan yeah, 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 yeah. lalu di mentoring sehingga harus ada harus ada yang menopang harus ada nggak hmm. bisa jalan sendiri harus ada mentor, mentor. ya yang mendampingi. Betul. Ya, ya, ya sekarang melihat dengan apa namanya perkembangan sosial media perkembangan hmm. teknologi yang ada ya brother ya jadi kita melihat dengan satu klik gitu aja kita bisa melihat apa yang mau kita lihat gitu. Iya. nah mungkin bisa dibagikan ke teman-teman eh, bagaimana cara kita terus hidup secara kudus gitu. Uh -huh. kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan nggak melenceng ke kiri nggak melenceng ke kanan mungkin. Iya. ada bisa disampaikan. satu yang saya selalu ketanamkan dan selalu satu saya selalu bagikan ke teman-teman semua anak-anak pemuda yaitu hidup dalam firman Tuhan. Wow, ya. Yeah. Karena orang mau cara, mau dia sehebat-hebatnya apa, mau dia bilang, oh nggak akan tergoda, nggak akan ini. Kalau mm -hmm. hidupmu nggak di dalam firman Tuhan, <laughs> kapan aja yeah. bisa ter ter apa terbawa arus mm -hmm. dengan sosial media, mm -hmm. dengan segala jenis dosa yang cepat sekali tinggal beberapa klik, buka dan orang jatuh dalam dosa. Mm -hmm. Tapi hidup dalam firman Tuhan. Saya waktu uh. pernah mungkin saya share sedikit tahun 2018 bulan Februari saya ke Korea Selatan uh -uh, uh -uh. pelayanan di Busan Oke okay. dari Seoul waktu itu dan saya pergi ke Busan orang tanya aku ngapain ke sana orang uh -uh, kan uh -uh. kalau ke sana tahunya k okay pop tahunya uh -uh, uh -uh, uh -uh. ya drama Korea uh -uh, uh -uh. tapi saya tujuan saya adalah waktu itu saya mau lihat sejarah Korea uh -uh. bagaimana dulu saya dengar pernah terjadi kegerakan luar biasa. Yes Ya, dan ya. saya pergi saya ketemu rektor saya rektor saya kebetulan orang Korea uh -uh. dia bawa saya dan saya bilang pak saya mau naik ke gunung karena saya dengar dulu orang-orang berdoa di atas gunung uh -uh. dan dia jelaskan sama saya dulu di gunung ini bisa ribuan orang yang naik naik berdoa tiap pagi berdoa berteriak ber ya uh -uh. dulu Korea Selatan adalah negara salah satu negara termiskin uh -uh. dan ketika terjadi kegerakan Mm -hmm. ya itu saya lihat kegerakannya luar biasa kegerakan wow. sejarah sejarah ya yes. dan saya bilang sama Tuhan Tuhan aku mau kegerakan ini juga terjadi di Indonesia wow, Tuhan aku mean, mau I mean, I mean. dan kita lihat ternyata kegerakan itu luar biasa bukan hanya merubah generasi mm -hmm. tapi merubah semua ekonomi kota semua ya yeah. yeah. jadi kalau orang cuma pikir kegerakan itu hanya untuk rohaniannya oh dampaknya tidak, hanya untuk pribadi saja pribadi jatuh saja mm -hmm. dampaknya tidak. sangat luas sangat sekali luas ya. yeah, yeah. Wow. sangat luas wow. sekali sangat luas sekali dan sehingga ketika saya ada di Korea waktu itu saya lihat perbandingan Korea yang saya dengar dengan Korea yang saya lihat hari ini hmm, hmm. Uh, saya kaget kok wow. nggak seperti yang saya dengar ya hmm, 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 hmm. malah saya lihat orang mabuk di jalan-jalan hmm, hmm, hmm. dan saya kaget saya bilang Ya dulunya kegerakan dan ini terjadi terputus karena generasinya tidak mengenal Tuhan. Wah. Wow. Saya ke gereja terbesar di Yoido itu di, ya, di Seoul waktu itu ketika saya lihat generasinya dikit. Hmm. Saya hmm. naik ke gunung-gunung rumah doa di Busan, ketika saya naik nggak ada satupun anak muda. Hmm. Dan di situ saya lihat bahwa ini ada terjadi terputus generasi yang tidak mengenal Tuhan, wow. ya generasi yang sehingga kita tahu sekarang dulu Korea dikenal sebagai penginjilan luar biasa, ya, kegerakan, ya, ya. gila-gilaan ya, ya, ya pusat dulu ya. kegerakan. Sekarang kita lihat pusat duniawi ya, ya, pusatnya ya, oh, ya. sampai seluruh dunia lah, enggak, ya, ya, ya semua ya, tahu ya, lah. Ya, ya, ya. Korea, Dengan entertain yang ada, yang ya. ada. Ya. ya itu sangat disayangkan sekali. Jadi, um, Mungkin bisa diceritakan, Brother Yeskel, um, bahwa generasi ini saat ini mungkin salah satu hal utama yang diserang oleh si iblis untuk merusak generasi ini dengan kehilangan identitas, ya. jati diri. Jati dirinya mereka. Bagaimana menurut Yeskel tentang hal ini? Bagaimana supaya kita ini anak-anak muda kita bisa kembali menemukan identitas kita ini loh sebenarnya? Hmm siapa sih kita ini seperti hmm. itu kembali menurut saya adalah datang sama Tuhan yes Ket hmm. karena saya ketika hidup saya adalah ketika saya bertemu dengan Tuhan hidup saya diubah wow ketika saya kenal Tuhan ketika hidup saya di jamaah Tuhan mengalami dengan Tuhan hidup saya berubah hmm. dan total sampai hari ini itu semua karena Tuhan Cuman hmm. hmm. karena persekutuan saya dengan Tuhan itu yang ya mungkin sedikit saya cerita saya ini saya pernah, artinya di sekolah, di tahun 2015 saya sekolah di Filipina. Uh, 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 saya ambil misiologi, intercultural studies. Saya bukan anak yang pintar di sekolah karena uh, 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 dari kecil saya adalah anak dari homeschooling gitu. Lulusan okay. homeschooling. Okay. Singkat cerita, sampai di titik dimana saya dari nggak bisa apa-apa, dari gak uh, uh. bisa. Banyak uh. orang katakan, oh kalau anak pendeta, ya nggak ada masa depan lah. Kalau anak pendeta ya mau jadi apa lah, mau jadi hamba Tuhan tuh dapat apa sih? <laughs> ya, kita tanya generasi sekarang, siap kalau mau ditanya mau jadi hamba Tuhan, pasti jawabnya nggak ada yang mau. <laughs> ya, karena pandangan mereka tentang hamba Tuhan, pendeta itu udah sesuatu yang bukan bagus gitu. Tetapi saya bagikan ketika saya di mana anak-anak muda yang mengikut Tuhan tuh adalah anak-anak yang berprestasi anak-anak mm -hmm. Tuhan itu harus anak-anak yang ya di jadi berkat. Yeah, yeah, Artinya yeah. bukan berarti you are ya sukses atau apa, tapi jadi berkat bagi banyak orang, mm -hmm. banyak mm -hmm. orang. Dan saya waktu kemarin bagaimana saya ngalamin, saya ada, adalah salah satu-satunya murid dari Indonesia mm -hmm. yang bisa berkuliah di Hebrew University wow. Jerusalem, wow. Israel. Ya dan puji itu Tuhan, puji Tuhan. semua karena Tuhan. Yes, Yes. Sampai orang heran kok bisa ya, mm -hmm. ya, kok bisa. Dan itu semuanya karena Tuhan. Yeah, 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 yeah. Masuk di situ saya lihat nggak ada orang Indonesia lain. Mm -hmm. <laughs> saya sampai kaget. Wow. Terus uh, kami waktu itu tahun 2019 saya diangkat jadi ketua untuk ketua mahasiswa Kristen sekota Yerusalem. Wow. Mm -hmm. Saya sampai bilang sama ketua komunitasnya. Uh, saya bilang I'm not PhD yet, sir. I'm not master degree yet. <laughs> I don't deserve this. Saya bilang We are not looking for someone who have um, PhD or. We are looking someone who have a heart for wow. ministry. Saya langsung, oke. Okay, yeah. Kalau kalau <laughs> punya untuk pelayanan saya mau. Ya, 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 wow. Sehingga wah, sampai di mana-mana saya berangkat sampai di Israel pun jadinya pelayanan. Wow. Jadi berkat bagi banyak orang. Mm -mm. Dan nggak hanya sekolah ya jadi. Ya hanya sekolah. Ya? Dan ketika saya ngalamin Tuhan itu bahwa Tuhan nggak mempermalukan. Iya, iya, iya. Ya. Ya, ya. Waktu itu bawaannya adalah ketika saya ada di Israel, bukan lagi bawaan satu kelompok atau dari Sulawesi Utara, saya dari Sulawesi Utara, tapi uh -uh. bukan lagi bawa nama Indonesia, tapi Asia yang saya bawa jadinya. Wow. Karena pandangan ini, pandangan uh. benua, jadi pandangan di sana. Betul, betul. Uh -huh. Jadi berat sekali dan apalagi satu-satunya dari Indonesia gitu. Sedangkan semuanya ini utusan negara beasiswa, sedangkan saya bukan beasiswa. Saya caranya Tuhan Itu ya di mana karena nggak ada beasiswa dari Indonesia untuk sekolah ke Israel. Jadi dan caranya Tuhan memberkati itu luar biasa sekali saya yeah, yeah, ya, yeah, dalam. Yeah, yeah. Nah mungkin sedikit itu yang saya bisa bagikan. Jadi ketika saya lihat generasi anak-anak muda saya bilang ada cita-cita mereka ada punya impian saya bilang semua taruhkan sama Tuhan yeah. karena di dalam Tuhan itu ada masa depan amen, di dalam amen. Tuhan itu ya dikatakan for I know the plans I have for you Jeremiah 29:11 yes. katakan ya yeah, for I know the plans I have for you declares the Lord yes. plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope in the future amen, amen. ya rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan masa depan yes Amen. Jadi saya taruhkan sama generasi bahwa kamu itu punya masa depan Iya, amin ya. Ketika mereka lihat, oh mungkin kak, kakak kan pinter Mereka tanya saya, oh mungkin kak, kak kakak kan karena banyak Ya banyak, udah banyak kenalan, support, mm -hmm. dukungan Saya bilang, bukan itu ya. hmm. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan Wow Pertemuan dengan Tuhan itu yang mengubahkan Yes jadi ketika wow. orang tanya, oh karena punya banyak channel, Mungkin karena orang tuanya punya udah kenal banyak orang, mungkin karena mm -hmm. ada orang dalam, mm -hmm. makanya bisa masuk di Israel. Gak mm -hmm. ada, saya mau bilang, gak ada orang dalam. Wow. Saya nggak punya link pun di yang untuk ke Israel. Untuk ke Israel. Ya. Dan semuanya wow, saya coba wow. sendiri. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Wow. Saya ketika saya daftar di Israel, saya ditolak empat kali. Hmm. Empat hmm. kali saya ditolak. Ditolak. Saya ajukan lagi kedua, ditolak lagi. Tiga tolak lagi, tapi apa yang saya pelajari adalah never give up. Mm, 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 saya mm. coba lagi yeah, keempat yeah, yeah. diterima. Wow, saya waktu di Filipina dari yang nggak bisa bahasa Inggris, mm. total ini cerita yang artinya saya dari nol. Mm, 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 mm. Saya ditanya, "What's your name?" Saya jawab, "Ya." Yeah. <laughs> 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 ditanya, "Where are you from?" Ya, sampai semua teman saya bilang Hey ya, Hey ya, I know, I know you will say ya, yeah, right? Ya. Yeah. Jadi famous ya jadinya. Ya, jadi cuma karena pasti Mister Ya. Cuman ya. Lalu saya lihat orang nangis, saya ikut nangis, nggak tahu nangisnya kenapa. Dia ya ketawa jadi lalu saya ketawanya nggak tahu ketawa kenapa itu. Ya, 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 ya. Dari itu jadi total dari nol. Tapi apa kata Tuhan bisa ubah bisa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Tetapi perlu, ya, bagiannya Tuhan. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, tapi kita harus melakukan bagiannya kita. Yes. Bagiannya kita ya, bagian saya waktu itu adalah saya bertindak, saya melangkah, saya belajar, mm -mm. taat. Mm -mm. Dia yang buka pintu, dia yang provide, dia yang lakukan. Pokoknya yang di luar <laughs> kita lakukan bagiannya kita. Yeah, yeah, yeah. Bagian dan saya coba artinya bagiannya saya waktu itu ya saya belajar, saya berusaha, tapi kita lihat cara Tuhan Tuhan yang memampukan kita. Yeah, yeah, yeah. Sempat ada saya sebelum lulus saya sempat ada satu waktu di Filipina itu di mana saya ada satu momen di mana saya merasakan kehilangan hmm. kehilangan kehilangan apa itu kehilangan Tuhan. Oh wow. Hmm. Di titik dimana waktu itu dan Tuhan tuh membiarkan saya seperti waktu itu saya hampir setiap hari saya pasti ada luka, entah jatuh, entah kecelakaan, entah sakit, hmm. baru saya ngerasain per, tanpa Tuhan itu wah kacau banget di hidup saya. Wow. Jadi diproses di Filipina waktu itu saya, sampai orang tahu kalau teman saya kenal saya adalah orang ini suka sakit, hmm. <laughs> sakit mulu, gara-gara uh, saya kena chickenpox dengan atau cacar hmm. air, ditambah waktu itu uh, apa? Infeksi saluran kemih bersamaan, uh, udah teriak, teriak, teriak. Saya udah waktu itu di sekolah ini, saya udah uh, uh, di kampus itu, di asrama, udah teriak, udah nggak bisa. Saya udah teriak tiba-tiba, teman saya panggil direktur sekolahnya, direktur sekolahnya datang ke kamar saya, bilang gini, "Kamu mau bertobat gak? Wih, saya kaget." saya ini dalam bayangan saya saya udah melayani Tuhan ini udah dari umur 8 tahun udah khotbah di lapangan sudah ini, ini kok ditanya mau bertobat nggak di situ wow. saya cek diri saya lagi oh bukan itu ya bukan karena kita bisa melayani banyak orang ribuan orang bukan yeah, karena yeah. dan itu bukan kehebatan kita itu bukan karena karya hebat yang kita bukan dan di situ kesatu satu kesombongan saya waktu itu betul-betul diremukan Tuhan supaya untuk di proses, di proses sama Tuhan, sama ya? Tuhan. Wow. wow. Dan saya baru tahu, oh iya, saya salah. Hmm. Ya, hmm. bahwa bukan 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 karena hebatnya gagahnya kita. Yeah, Dan yeah. saya langsung datang, saya bilang saya mau bertobat. Wow. <laughs> Itu yeah, padahal yeah. sudah pelayanan loh, sudah yeah, yeah, sudah KKR di mana-mana. Brother, iya. Yeah. Um, waktu range dalam jangka waktu usia dari 8 tahun ya, mm -hmm. udah melayani Tuhan. Sembilan tahun dipakai Tuhan begitu dahsyat punya karunia-karunia yang luar biasa yang iya. Tuhan kasih. Sampai di titik ini, um, mungkin bisa sharekan apa yang yang brother lakukan untuk tetap menjaga konsistensi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam jalurnya Tuhan. Selalu yang saya taruhkan waktu itu, saya harus beribadah sama Tuhan. Wow. Satu komitmen saya waktu itu adalah empat kali seminggu saya akan beribadah. Wow. Yeah, yeah, Sehingga yeah. mau sibuk-sibuknya kayak apa, saya tetap cari Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Karena saya tahu semua datangnya dari Tuhan dan saya selalu review kembali, melihat kembali ke belakang apa yang telah Tuhan buat sama saya itu. Yes. Saya lihat betapa ajaibnya Tuhan itu. Wow. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Mm -mm. Saya sampai ada satu waktu saya di Israel, mm -mm. saya bilang saya kayak mimpi di sini. Wow. saya sampai tampar pipi saya saya bilang dan saya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion wow. <laughs> ya yes. keadaan kita yes. seperti ya yeah. 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 dan saya ngalamin ayat itu ya yeah. ya yeah. 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 saya mengalami firman Tuhan itu saya ngalamin seperti perahu Simon yang ketika kosong lalu dipenuhi wow dan bukan hanya perahu Simon yang penuh perahu lain pun ikut penuh dan itu satu komitmen saya bahwa saya cari Tuhan datang sama Ma Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan Betul. Segala dan segala hal ya. Dan di tengah pergaulan, mohon maaf, orang tahu Israel, Yerusalem, apalagi mm -mm. Katanya mm -mm. holy land, mm -mm. kota suci, kota yang wow semuanya holy lah, holy. Mm -mm. Bahkan copet aja dibilang holy. <laughs> <tuh. <tuh. Betul. Iya yeah, iya. <laughs> yeah, yeah, pernah yeah. dengar kalau <laughs> ya ada holy copet itu. <laughs> namanya nyop, copet di tempat kudus gitu. Iya 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 Ketika saya lihat di dunia pergaulan di apalagi di Hebrew. Mm -hmm. Saya kaget. Yang saya kan namanya saya dari saya melayan dan ketika saya lihat, Wih teman-teman semua pada pakai narkoba, pada pakai ganja, pada pakai ya ya semua teman-teman mm -hmm. saya itu. Dan mereka tawarin saya. Tawarin saya, dan satu yang terpikir dalam pikiran saya adalah waktu itu, masa sih saya cuma mau rusak dengan barang kecil kayak gini? Setelah Tuhan melakukan perbuatan yang ajab yang besar sama hidup saya, masa saya cuma mau rusak dengan satu kecil kayak gini? Wow. Itu pikiran saya waktu itu. Dan sehingga waktu kata ditawarin itu mau nggak? saya langsung jawab mentah-mentah enggak no thanks saya langsung bilang hmm, tidak terima kasih wow. dan enggak pernah saya mau nyentuh barang itu mm -hmm. karena terlalu saya pikir bahwa kita kalau kita menyentuh barang itu sama aja kayak kita enggak lihat kayak enggak berngecap syukur sama Tuhan dan perbuatan yang ajaib yes yes ya yeah. saya dalam pikiran saya adalah masa sih nanti wah so, satu-satunya murid dari Indonesia yang sekolah di Israel jatuh narkoba nggak lucu Iya, iya, iya. iya, iya. satu satu ini cuma satu ya <laughs> wah nggak lucu disorot, pasti disorot. Gak lucu sekali lah nah tuh pulang ya jadi narkoba oh, atau pulang jadi pergaulan iya, iya, bebas iya. wah apalagi sekolahnya di Holy Land, di Holy Gingin. Land lagi. pulang pulang luar kok jadi begini jadi <laughs> masa produknya Holy Land iya. seperti ini <laughs> gitu ya, Iya, jadi wow, terpikir dalam wow. saya seperti itu dan jadi ketika saya merasa kering, saya rasa dengan terlalu pengetahuan yang terlalu di, di Hebrew itu mm -mm, banyak mm -mm. begitu banyak ateis juga. Yeah, Jadi yeah. orang namanya orang sekuler semua kan? Yes, Gimana yeah. ada bahas Tuhan itu semuanya dengan pikirannya logika. Wow. Ya semuanya bahas Tuhan. Oh mungkin kayak maaf kata banyak teman-teman saya bahas yang kayak tentang Yesus berjalan di atas air. Oh mungkin nggak jalan di atas air itu ini kayak gini gini gini. Oh yeah, yeah. semua dipikirin. Pakai logika, logika ya. Semua. Nah, Uh, uh, uh. atau yang laut terbelah apa Musa semua oleh itu angin dari uh, mana uh, itu uh. membelah laut itu nggak ada kata mujizat tuh nggak ada <laughs> di dalam yeah, 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 tapi yeah. bagaimana kita bisa bertahan waktu itu adalah saya itu saya hadir di ibadah terus saya wow. minta Tuhan penuhi saya lagi Tuhan saya yeah. butuh Engkau setiap hari saya nangis setiap hari saya setiap kali lihat kota Yerusalem, saya nyanyi, oh Yerusalem, kota ah, mulia. Ya, wow, itu lagu yang sangat-sangat... Sehingga sampai selama saya ada di wakil Israel, wakil. saya nggak pernah sentuh barang-barang itu narkoba. Tidak pernah, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berhubungan seks, berhubungan tidak pernah sampai mabuk pun mungkin juga yang karena... Mendukakan hati Tuhan ya. iya, iya. <Gindzie> ja. ja. yeah, yeah, yeah sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Saya berharap bahwa anak-anak muda perlu mendengarkan hal ini. Ya. Tetapi saya rasa bukan hanya anak muda saja yang perlu mendengarkan hal ini, ya, tetapi banyak orang harus mendengarkan tentang hal ini. Ya. Bagaimana dengan masa yang semakin tidak mudah, masa yang sukar yang kita hadapi saat ini, tetapi kita tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan, ya. berjalan di dalam perintahnya Tuhan gitu. Berarti mungkin boleh disampaikan pesan dan kesan pesan-pesan uh, untuk anak-anak muda ya. anak generasi yang satu yang saya selalu ingin bagikan adalah kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan juga bisa pakai anak-anak muda. Amen. Amen. Setiap Amen. kalian yang nonton, setiap kalian yang mendengar, Tuhan juga pakai yes. hidup kalian. Amen. Ya. Amen. Kalau saya bisa jadi berkat bagi ribuan orang di berbagai kota, negara, saya percaya juga Tuhan pakai hidup mereka yes. juga. Kayak anak-anak muda Amen. di seluruh Indonesia ini yeah. untuk jadi berkat. Amen. Karena saya satu pegang firman Tuhan bahwa ketika Tuhan ya menaruhkan atas dirinya mena menjamah mulut Yeremia when he touches his mouth wow. ya dia menaruhkan perkataan-perkataan dan sejak itu ya mulutnya yang dia katakan i am only a child i cannot speak tapi yeah. ketika yeah. Tuhan itu ketika Tuhan menjamah ketika Tuhan menaruh di mulutnya ada kuasa yes. di mulutnya tidak lagi sama hidupnya nggak lagi sama yes. ya dan mm -hmm. saya percaya bahwa ketika itu Ya ada satu dalam Yeremia itu dalam ayat yang ke sepuluh, Yeremia 1 ayat sepuluh ketika Tuhan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Yeah. Ya hmm. Tuhan mengangkat generasi atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk dikatakan to destroy and overthrow, to build and to plan. ya. Yeah. Yeah. Kalau fondasinya masih sama itu sebabnya dihancurkan dulu semuanya diremukan yes. baru kita dibangun ya. Yeah. Yeah. Jadi untuk anak-anak muda adalah menurut saya mau harus mau di dalam proses yes. bertahan dalam proses supaya mendapatkan pondasi yes. yang dari Tuhan. jalan yang sempit itu yang menuju kehidupan wow. ya mm -hmm. malah jalan yang luas itu yang menuju yang yeah. kelihatannya oh kemana aja bisa yeah. kayak nggak yeah. ada yang ngatur dan ini penting sekali anak-anak muda itu ada di dalam pengontrolan ada yes. di dalam mentorship, ya mentorship. Yeah. Ya, 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 mungkin wow. itu yang saya bisa bagikan sangat luar biasa sekali. kita belajar pada segmen kali ini bahwa bagaimana generasi terus bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan ya seperti yang dikatakan oleh Brother Yeskel bahwa kita harus terus melatih diri kita untuk beribadah ya karena dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Firman Tuhan dihidupi terus oleh Brother Yaskiel, dia terus melatih dirinya, memberikan dirinya untuk terus memberikan waktu untuk beribadah, untuk refill ya. Yes. Untuk refill Tuhan, refill seperti Nabi Daud ya, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan, dia selalu haus akan hadirat Tuhan gitu. Dan terus hidup di dalam komunitas yang sehat ya menjauhkan diri dari komunitas yang tidak baik supaya kita tidak tenggelam di dalamnya ikut-ikutan. Bukan berarti kita memusuhi mereka. Betul sekali. Jadi, kita tetap mengasihi mereka, mengasihi. tetapi kita menjauhi apa yang mereka lakukan dosa yang mereka lakukan. Thank you banget Siap. buat waktunya, buat um, pesan Tuhan yang disampaikan ya. untuk setiap generasi. Kami sangat diberkati sekali ya. dan um, kita berharap bisa berjumpa kembali di lain waktu berikutnya. Kita berjumpa kembali di Voice of Victory. Bersama dengan Victory Community Church Surabaya, salam Victory, Tuhan Yesus memberkati.